Ya pemirsa, saat ini kami berada di Sam Pesaren Hotel and Resort dan saat ini sudah hadir Pak Ropendi, owner dari Sam Pesaren Resort, ada Pak Yeri, Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka, Bitung Udah Kabupaten Bangka, kemudian ada Pak Kadus, ya teman-teman yang sudah hadir di sini, dan tentunya silakan Pak Ropendi sambil berjalan kita bincang-bincang dan apa sih yang ditawarkan oleh Sam Pesaren Hotel and Resort sendiri di tepatnya di Dusun Pesaren Desa Bintet ya, Kecamatan Winyu Kabupaten Bangka. Apa yang bisa ditawarkan? Sembari kita nanti Bapak menjelaskan kepada kami apa saja fasilitas yang ini. Ya, kalau bisa dengan pemancingan ada di sini untuk masukan bagi warga Dusun Pesaren. Iya. Ya, artinya kami juga merindukan tamu-tamu hadir ya di tempat hotel kami ini juga ya, dapat menunjang mereka kuliner, benar, kuliner otak-otak, pempek, ya, menunjang ekonomi orang Dusun Pesaren. Jadi itu jadi sangat mengharapkan bagi kami. Ya, salah satu mungkin yang akan di coba nanti diterapkan nanti di kawasan Beringu ini ada menawarkan tentang wisata kuliner ya. Kuliner itu salah kuliner dan wisata laut. Kuliner dan wisata laut. Ini Pak Ropendi ini didampingi oleh Pak Kadus, maaf Pak Kadus. Pak Kadus Lepang, namanya Pak Kadus? Supradianto. Supradianto, kemudian? Saya Tepak Bu. Tepak Bu, Bapak? Iya, di sini juga, Pak. Ya, oke. Okay. Kita kemana ini, Pak? Jalan kemana? Kanan. Ke kanan, ya. Ya inilah lokasi Sam Pesaren Hotel and Resort yang berada di Dusun Pesaren Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Jadi jarak tempuhnya Pak dari Kota Belinyu sendiri berapa kilometer? 24 kilometer Pak ya. Nah, ini dibangun tahun berapa ini Pak? Ini villa ini dibangun tahun 2018 ya. Iya. 2018. Dan tentunya apa sih yang ditawarkan oleh Sam Pesaren Hotel and Resort sendiri yang paling ditonjolkan untuk menggoda wisatawan domestik maupun mungkin internasional untuk datang ke sini? Ya, kita satu menawarkan ada pantai kita yang indah sampai ada di sini bisa menawarkan pemancingan ikan tenggiri besar-besar, mantap. Jadi silakan Anda datang ke Laut Pesaren yang akan menawarkan panorama alam, kemudian terutama ikan-ikannya yang luar biasa, yang fresh seperti tenggiri, kemudian juga cumi. Dan silakan, ini sangat potensial untuk bagi para mancing mania ya, yang pengen menikmati. Tidak ada di tempat lain, hanya di Belinyu. Hanya di Belinyu ya. Dan saya dengar tadi sempat juga semalam kita dengar Pak Tony berbicara bahwa cumi Belinyu ini memang paling terbaik di dunia. Pak Yeri ya? Tadi itu disampaikan oleh Taiwan ya. Iya. Jadi Pak, kita langsung menuju kemana Pak? Terus ikuti jalan. Iya. Jalan. Nah, Pak Ropendi sebagai pemilik tadi kan kita sudah kedatangan orang-orang luar biasa, petinggi-petinggi yang berasal dari Bangka Belitung. Ada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi, kemudian ada Pak Kapolda dan Rem, dan beberapa petinggi-petinggi yang lain. Apa yang Bapak petik dapat ambil dengan kehadiran mereka di sini? Saya merasa ada suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi mereka mau berkunjung ke tempat saya. Yeah. Cuman harapan saya lebih besar lagi, mereka dapat mendukung pariwisata di tempat kami maupun dalam
penggunaan. Halo semuanya, terima fasilitas kasih hotel di tempat kita ini. Sampai habis buat kalian jangan ya, jadi bisa bisa nanti bersinergi dengan provinsi, kabupaten agar nanti seandainya mereka berkunjung ke Blinyung ada kegiatan-kegiatan yang ini bisa nanti menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada yang ada di SEM Besaran Hotel and Resort, owner dari Pak Ropendi. Rofandi. Ini di mana Pak kita? Nah ini di samping rumah orang, tapi nanti ini keambil ini bendera-bendera antik ini nanti. Oke. Iya. Jadi jalan utamanya nanti di sini atau dari sana Pak ya? Dari sana. Menuju ke sini ya tadi ya? Oke. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dengan owner Sam Seren Hotel Resort, kemudian ada Pak Yeri Gadus juga, dan terus mungkin tinggal beberapa meter lagi Pak ya, ya, untuk menuju ke hotel 15 meter menuju hotel Sam Seren Hotel and Resort. Ya, nanti Pak Ropandi akan menjelaskan bagaimana nanti apa sih yang bisa ditawarkan oleh Sam Besaran Hotel and Resort agar bisa memanjakan nanti para pelancong yang ingin mungkin menikmati panorama pantai yang ada di Besaran, dan tentunya ya, jangan lupa kalau sudah datang ke sini untuk menikmati wisata kuliner yang ada tersebar di kawasan Blinyung. Kemudian satu lagi bagi mancing mania yang penasaran mungkin ya, bagaimana sih tarikan dari tenggiri, kemudian cumi atau ikan lokal kita untus berujung. Tapi kalau dibilang tenggiri, kita mancing tenggiri satu memperpanjang umur berapa detik, berapa menit. Itu ini ya. Karena tenggiri begitu makan, ya rasanya dia punya bunyi, dia punya reel itu. Wow. Begitu kita. Berapa hari? Nah, ini ada namanya. Ini. Nah, pemirsa, kalau kita masuk awal hotel, kita dapat menjumpai Sam Besaran Hotel and Resort. Di sinilah tempatnya. Ini adalah tempat reception. Reception. Ini reception. Ya. Reception. Kita mulai dengan resepsionis. Ini kita prokes ya, tamu hotel wajib menggunakan masker karena masih pandemi COVID-19. Ini adalah resepsionis. Iya, ini keluarga ya, keluarga dari Pak Ropandi. Ini breakfast room. Ini breakfast room. Yang mana Pak Ramadi? Inilah. Kamu bisa menikmati setelah memilih kamar-kamar yang disukai ya, Pak Ropendi. Ya. Setelah mendaftar di resepsionis, kemudian dapat menikmati menu sarapan pagi yang sudah disediakan oleh Pak Ropandi. Ini family room. Iya, family room ya. Ya. Buat bawa keluarga, anak cucu. Ya. Ya. Siang, Pak Tony. Iya. Mantap. Ini lagi nih. Tuh. Iya. Ada ruangan ini kan dia. Nah, inilah ruang. Oke. Ya, ini kamar-kamar yang disediakan oleh Sam Besaran Hotel and Resort. Mobil jemputan. Ini mobil jemputan. Pemirsa siap untuk menjemput para pelancong yang menjemput dan mengantar pelancong ya.
para turis yang ingin menikmati. Banyak-banyak gudang-gudang. Ini tenangnya. Nah, ini rajanya dan ratunya itu. Ada mirip-mirip dikit lah. Itu pernikahan tahun 78. Nah, pengantin. Wah, wow, masih keren-keren, mungkin masih ganteng-gantengnya. Wah, wow. Tahun 78. Yeah. Nah, ini perpustakaan. Iya. Iya. Oke. Okay. Ya, sudah. Sip. Ya. Kemudian kita menuju. Kita menuju ke mana lagi yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa, Pak Ropandi? Ini standar room. Itu rumah yang lama, Pak. Ini rumah yang lama. Ya, ini yang pertama awalnya ya. Pertama sebelum dibangun. Jadi ini mulainya awal hotel tadi ya. Iya, nah inilah, dan tentunya ini harus ya, berarti kita menghargai ini awal mula didirikannya Sam Pesaren Hotel and Resort, dimulai dari bangunan tua, ciri khas dari hunian Cina ya, ini Cina ya. Dengan Pak, maaf. Harga untuk ini juga, Pak? 350. 350.000 ya, untuk semalam ya. Standar. Standar ya, standar room. Kamar. Jalan. Woi. Jadi satu kamar. Kunci ini. Ini lagi terus kamar fasilitas kita punya apa? Kolam renang. Kolam renang juga. Nah, pemirsa, selain Anda bisa bersantai di ruang yang sudah disediakan tadi, kemudian perpustakaan, kemudian bawa anak, breakfast yang ada, sudah ruangnya sudah kita lihat tadi, dan tentunya Sam Pesaren Hotel and Resort juga menyediakan kolam renang. Pas banget pemirsa untuk memanjakan diri ya, berenang sesuka hati ya, Pak Ropandi. Dan inilah airnya begitu jernih, cukup luas ya. Luar biasa, luar biasa. Ini restoran yang terbuka. Kemudian di nggak jauh dari area kolam, kita juga dapat ini ada kesini. Fitness room. Fitness room. Nah, ini fitness room yang suka melatih perut biar six-pack, Pak Ropandi. Silakan aja. Jadi sudah ditawarkan seperti ini ya, silakan untuk olahraga pagi. Iya. Untuk penghuni hotel ya, Pak Yeri ya. Iya. Khususkan untuk penghuni hotel. Jadi dengan harga 350.000 per malam tadi, pemirsa dimanjakan ya, untuk berolahraga, sport, tempat fitness, ya. Iya. Berenang sesuka hati. Renang. Nah, ini kita buat makan santai. Iya. Board room. Nah, setelah nanti kita lampunya di bawah ya. Melihat support room, kita menuju ke tempat makan terbuka. Iya. Ini ruang makan juga hadir di sini, ya. Terbuka. Ini memang dikhususkan untuk para tamu atau gimana nih? Semua. Tamu. Semua ya. Umum. Tamu umum ya. Kadangkala mereka mau breakfast di sini. Oh, di sini juga ya. Bisa berkarpet. Arti kata begini, Pak Ropandi, seandainya ada orang yang memang para wisatawan yang tidak menginap tapi mereka pengen makan di sini, bisa ya? Silakan. Dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh manajemen di sini ya. Iya, inilah ruangannya pemirsa. Tentunya kita masuk.
ini mudah-mudahan nanti kita support terus ya bersama-sama agar Sam Pesaren Hotel and Resort ini kembali menggeliat untuk dikunjungi wisata lokal maupun internasional, untuk hadir dan tentunya banyak menawarkan sesuatu yang dapat berbeda dengan yang lain, Pak Yeri, berbeda dengan yang lain. Silakan menginap di sini, kemudian ada mobil juga yang akan mengantar atau menjemput juga ya. Silakan. Kalau seandainya mereka ingin mancing, tahunya ada siapa? Oh, siap. Siap, mobil siap juga. Kemudian mungkin ingin mencari wisata kuliner yang lain, silakan ya. Oke. Okay. Kamar fasilitas yang gelap. Oke. Fasilitas jadi yang kecil. Ada berapa kendaraan roda empatnya? Dua ya. Ini musola. Nah, di sini juga disediakan musola. Musola. Nah, ini kamar gelap. Iya. Nah, ini kamar gelap. Dengan harga yang ditawarkan oleh ini untuk 800.000. 800.000 ya. Ini kamar mandi bisa dilihat. Hmm. Nah, inilah kamar belak yang bisa nanti. Sebenarnya ada bangku nih, nggak dimau sih. Hmm. Nah, kasih fokus kamar mandinya aja, Pak. Iya. Nah, ini dengan pintu nah, panas, pintu kaca ya. Panas. Pintu kaca. Panas juga disediakan di sini ya. Silakan pemirsa nanti untuk menginap di kamar deluxe juga. Pasti Anda akan merasakan kenikmatan ya, merasakan kenyamanan yang ditawarkan oleh manajemen Sam Pesaren Hotel and Resort yang berada di Dusun Pesaren, Desa Bintek, Kecamatan Limung, Kabupaten Langka. Dengan harga cuma ada panas, ini ada yang panas, kalau standar panas cuma 800.000 aja. Anda bersama keluarga bisa menikmati nanti panorama pantai yang ada di Blinyu. Silakan Dusun Pesaren, Desa Mintek, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Sampai kamar deluxe ya. Wow, Pak Yeri, mantap hari ini perjalanan kita menuju ke Blinyu. Dari kemarin kita sudah melaksanakan tugas-tugas kita, Pak Yeri ya, dan kita sudah bertemu dengan masyarakat semuanya hari ini. Iya. Wow, mantap. Iya. Jadi jangan lupa kalau sudah hadir di Blinyu, jangan lupa untuk singgah ke Pesaren, langsung aja mencari Sam Pesaren Hotel and Resort yang ada di Dusun Pesaren, Desa Bintek, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Dan saya yakin pemirsa tidak akan kecewa dengan apa yang ditawarkan oleh manajemen di Sam Pesaren Hotel and Resort. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Selamat siang dan jangan lupa untuk mengunjungi Sam Pesaren Hotel and Resort. Mantap!